YouTubers, ketemu lagi dengan gue Asep Ayari. Kali ini gue mau berbagi buat teman-teman semua. Ini ada aplikasi yang terbaru dari Play Store. Ya, jadi ini aplikasi ini gue recommended banget buat teman-teman semua yang biasa ikut undian, baik itu main apa namanya, kalau di Sumatera Barat namanya julo-julo, atau main arisan, atau main apa gitu kan, yang menggunakan undian. Sekarang udah enggak zamannya lagi kalau pakai kertas, sarcik kertas atau sehelai kertas, atau di undian pakai kertas masukkan ke apa udah basi. Sekarang udah zaman now gitu. Tapi sebelum gua mau nunjukin ke teman-teman YouTubers, jangan lupa klik subscribe dulu untuk mengetahui tutorial-tutorial atau trik atau cara-cara terbaru dari gua, atau berita atau apa-apalah yang dari gua akan share buat teman-teman semua di channel YouTube gua. Oke, silakan klik dulu. Oke, ya. Gua mau recommended ini ada aplikasi untuk untuk mengundi atau ikut undian yang secara zaman now gitu kan, yang sudah menggunakan aplikasi, gak perlu lagi pakai kertas, gak perlu pakai bola, gak perlu apa, gak repot-repot lagi, cukup dengan HP kita atau Android kita, kita sudah bisa mengundi pemenang dari suatu undian, baik itu kompetisi ataupun yang mana mau kita adakan. Namanya aplikasinya adalah Lucky Whale. Ini bisa kita download di Play Store. Cukup dengan mengklik beruntung. Ya. Kata beruntung aja udah. Beruntung Whale. Ya. Oke, ini dia. Kita bisa teman-teman download ya Beruntung Well. Ini aplikasinya kurang lebih 10 MB ya. Setelah kita download ini, aplikasi ini sangat bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Karena bisa kita memasukkan atau menginput data anggota kita kurang lebih 200 orang gitu ya. Ini bisa ya, maksimal 200 orang gitu ya. Sekarang gue mau coba 10 aja. Oke, 10 aja. Ini permainannya sangat bagus sekali buat teman-teman yang biasa main arisan, main apa namanya, kalau di Sumatera Barat itu julo-julo, atau main apalah-apalah gitu, atau di apa namanya, di keramaian atau jalan sehat, itu kan biasanya kan ada kupon yang diundi gitu kan. Jadi kalau kupon yang diundi, kalau yang ditarik-tarik itu biasanya kan udah apa ya, kalau udah hadiah besar itu kita curiga, kita itu sangat tinggi sekali gitu. Jadi kalau dengan aplikasi ini mungkin yang tingkat kecurigaan kita itu mungkin tidak ada lagi atau berkurang ya, karena ini sangat fair. Kita akan mencoba 10 kontestan dulu ya. Kita klik aja namanya yang seperti ini, Ayari, Asraf, Ijah, Alif ya, Ipul. Anina. Isari. Joy. Neng. Gak tahu siapa lagi. Wow. Namanya yang keren-keren namanya ya. Nah, setelah kita menginput data teman-teman kita atau peserta peserta arisan kita atau peserta yang mana yang ikut-ikut itu, kita bisa setelah kita menginput datanya, kita klik start. Setelah ini teman-teman semua bisa memutarnya dan akan mengetahui siapa pemenangnya. Oke, ini finishingnya. Kita coba dulu ya. Kita coba siapa pemenang arisan tahun ini, di bulan ini, di hari ini, dan di detik ini.
Iya. Oke, ternyata gue yang muter, ternyata gue yang menang. Ini aplikasi ini tahu bener orang yang lagi butuh duit. Oke, sekarang kan udah ketemu, udah dapat yang pemenang pertama. Kita kurangi aja. Oke. Siapa tadi Ayarinya? Jadi Ayarinya udah hilang. Berarti masukin di sini. Wow. Oke. Setelah selesai, udah 9. Nah, sekarang kita akan mengundi 9 audiens yang akan memenangkan juara 2. Siapakah dia? Kita lihat. Asraf. Ternyata Asraf mendapatkan satu kulkas, satu lemari es yang sangat besar, yang berupa untuk pintunya dulu. Oke, teman-teman semua, itu dulu dari gua. Ini aplikasi ini sangat bagus banget buat teman-teman yang suka adain acara berupa undian. Ini gua rekomendasi banget karena sangat bagus sekali, dan ini anggotanya pun cukup banyak ya, sampai 200 orang atau 200 anggota bisa kita input dalam sekali putaran. Oke. Gua Asep Ayari, jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan tutorial-tutorial yang terbaru dan berita-berita yang akan gua share di YouTube channel gua. Gua Asep Ayari, bye.